Oke, selamat datang kembali di channel Mata Data. Kita mulai saja informasinya. Ya, timnas sepak bola Timor Leste kini dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan yang bernama Park Sontae. Kemudian dari timnas sepak bola Kamboja dilatih oleh pelatih muda asal Argentina yaitu Felix Dalmas. Lalu pelatih dari timnas sepak bola Brunei Darussalam kini ditukangi oleh pelatih asal Spanyol yaitu Mario Rivera Campesino. Timnas sepak bola Laos sendiri kini dilatih oleh pelatih asal Italia yang bernama Guglielmo Arena. Vietnam sepak bolanya kini dilatih oleh kepala pelatih asal Prancis yaitu Philippe Trousseur. Malaysia kini dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan Kim Van Gon. Singapura sendiri timnas sepak bolanya kini dilatih oleh pelatih asal Jepang yang bernama Sutomo Ogura. Timnas Thailand sendiri kini dilatih oleh pelatih asal Jepang yaitu Masatada Ishi. Lalu timnas sepak bola Filipina dilatih oleh pelatih asal Italia Guglielmo Arena. Kemudian Shin Tae-yong pelatih asal Indonesia. Dan terakhir Myanmar dilatih oleh Michael Fittenbainer asal Jerman. Ya, itulah tadi pelatih-pelatih timnas sepak bola di negara ASEAN yang kini melatih sepak bola di negara ASEAN. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Kami mohon maaf bila ada kata atau data yang kurang sempurna. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Mata Data. Dan diaktifkan tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Mata Data. Lalu kemudian di share video ini supaya kawan-kawan yang lain bisa mengetahui informasi tentang channel Mata Data. Oke kawan-kawan, terima kasih atas kunjungannya.